kayak wih langsung diinfect loh. Cepret, clean infectnya, infect no effect. Ya oke okay, jangan mati dulu. Oh lumayan lumayan nggak mati lumayan. Dia lebih takut sama Demon King Meliodas ya daripada Demon King gua. Oke okay, kita pur kasih jalan 6 kali, kasih jalan 6 kali, kasih jalan 6 kali ya. Spesial pakai telur, trip recovery 1 juta. Siapa yang bilang trip recovery nggak ada damage ya? 1 juta kejang-kejang musuhnya langsung ya. Halo teman-teman, ini adalah tim paling ramah CC kecil ya, dan makin sempurna lagi berkat Demon King Meliodas yang makin top nih guys. Kita lihat sesempurna apa trip recovery. Ih langsung kabur. Apa kek pamit dulu kek stiker dulu ya langsung kabur. Oke, nah lawan kita berikutnya Saltir. Ih ada Saltir infect nih, gawat nih guys. Gila Demon King gua kena infect, di infect gak ya? Oke, wih langsung diinfect loh. Cepret, clean infectnya, infect no effect. Tapi ada kena bleed ya, mungkin karena bleed aplikasinya itu setelah kena skill ya, baru kena bleed ya, jadi bleednya itu nggak sempet dihapus guys. Tapi yang penting infectnya lah ya, jadi kurang-kurang dikit kena bleed nggak apa-apa. Langsung kita ulti, karena ada si bedok. Ya udahlah kita coba stuck-stuck dulu ya. Seed of the End. Langsung ulti pasti destroy. Sebenarnya kalau ulti ya 5/6 itu seed-nya, seed of the end-nya itu langsung kena dulu guys sebelum pemakaian skill ya. Jadi sebenarnya gak usah kalian taruh di terakhir guys. Sekali selepet sama Demon King kalian udah bisa pakai ulti ya. Jadi 1 kali tambah 2. Kalau 6/6 langsung pakai aja, itu udah langsung nambah 3 guys. Udah pasti rata ya. Oke, lumayan soalnya. Satu seed itu kurangin defense relatif musuh 10%. Jadi kalau 3, 30% ya turun. Tapi ulti Demon King lebih galak lagi ya. Kalau 6/6 dia bisa turunin 50% defense relatif. Nah loh, cuman Demon King lebih sadis lagi ya. Semua kartu termasuk ulti nggak bisa dipakai guys. Hitam semua ya. Oke, isi aja lawan bot. Selanjutnya, wih lawan Angel yang tadi kabur nih ya. Widih, eh ya CC-nya kecil, nggak seru dong. Gue pusing kalau jalan duluan, gue pusing guys. Udah CC gue kecil jalan duluan lagi. Udahlah langsung aja ya kita infect. Langsung aja ya, area aja ya. Mau ngapain ya? Sebenarnya sayang sih ya, belum diceset kita buang-buang kartunya guys. Tapi kartu Meliodas juga dibuang sayang juga ya. Tring tring tring, oke. Langsung dibantai gue punya ini ya, Udin ya. Udah ngetown soalnya, nggak bisa lagi. Lu mau area single target pasti kena si Udin. Cepret! Yah, Eli apakah area? Ya nggak jadi ulti, gue lama-lamain lu cok. Nggak jadi ulti guys. Ya ampun, moga-moga udah nggak ada kartu area lagi lu ya. Oke, kita begini. Oke, area-area lagi lah. Ini lagi lah. Mending tadi Udin langsung gua pakai, gua usah gua pakai skill tone-nya ya. Rugi-rugiin aja. Langsung pakai ini aja. Ter lumayan buat nyicil-nyicil separo darah coy. Ting. Disable effect enggak apa-apa. Next turn true magic dimakan disable effect-nya, guys. Oke. Jangan turunin ulti gua lagi. Lu stun enggak apa-apa dah. Setung tetap recovery ya, setung tetap recovery guys. Cering, recovery, nggak sakit, nggak sakit. Oke, ini udah nggak turunin ulti ya. Oke, aman guys. Widih, Demon King gua ngehil lagi. Waduh, kartunya mantep tenan. Begini guys, gua bingung ya saking RNG dewa ini. Udahlah, rata deh. Langsung pakai guys. Gar 3 juta nyaris ya seorang 900 hidup lagi. Duh, sekali lagi ya duo Demon King. Widih, nggak kaleng-kaleng guys, triple recovery nggak kaleng-kaleng, hampir ya segede ya tadi 900 kali ya, 2,7 bagi 3. Wih passion Demon King gua ceset. Udah ceset belum ya? Ceset ya. Eh udah ceset ya tadi ya, udah ceset. Eh gang, gue soalnya jalan pertama ya tadi ya. Ini berarti udah 4 turn nih. Oke, langsung aja lah rank gue, gak apa-apa.
Rank 2 trip recovery gope. Kalau rank 3 800-900 ya. Oke, udah challenger. Nah, ini lawan kita. CC-nya menggokil 370. Sadis. Sadis banget 370. Bot atau bukan nih ya? Wah, ini bot sih ini. Kalau real player masa setolol ini ya. Real player belum pernah gua ketemu setolol ini. Oke, kring. Penuh lagi. Cangkol. Kring, penuh lagi. Ulti lah brebes langsung. Kalau lawan bot gitu ya, enaknya gini nih, indahnya lawan bot. Gak usah nunggu ceset, langsung gue pakai aja ultinya lah. Tapi kayaknya udah langsung cukup. Yes, wih gak mati guys. Demon Meliodas ini kuat ya. Demon King Meliodas oke lah, tambah satu lagi dari Mayora. Ahem, des. Jadi debu semua. Dua ulti 5/6, kentang ya emang sih. Oke, okay, by the way, Demon King 5/6 itu disable semua kartu kecuali ulti selama 2 turn ya. Lumayan sih. Semua kartu item, mau kartu buff, kartu apa kecuali kartu ulti doang. Kalau udah 6/6 baru kartu ulti juga ke disable ya. Oke, okay, dia mau ulti. Cie, selamat gak lu ditonjok trot. Oke. Okay. 375, nggak mungkin selamat lah ya. Kasih gua debuff dia, udah true magic langsung ya. Oke, last, tinggal satu nih guys. Terakhir, oke menang CC lu, menang CC. Wih, 352, sadis. Uhuy, bingung dia mau mukul mana. Bingung kan, jalan duluan lo. Udah Demon King gua aja sambil. Ya, jangan dia dong, nggak ada recovery guys. Pinter dia nyerang dia ya. Oke lah, gak apa-apa. Ya, oke, jangan mati dulu. Oh, lumayan, lumayan, gak mati, lumayan. Dia lebih takut sama Demon King Meliodas ya daripada Demon King gua. Oke, kita pur, kasih jalan 6 kali, kasih jalan 6 kali, kasih jalan 6 kali ya. Kasih jalan 6 kali. Ring tuh, matiin, bawa pulang. Ini bukan bot ya. Ini bukan bot, guys. Dibawa pulang gak nih, gua gak ulti nih kalau dia gak bawa pulang. Eh lama dia, ini lama ya, bukan bot nih guys. Aduh, gue dibawa pulang juga. Udin gue dibawa pulang. Yah, sekarang lu berkasih gue ulti, cok. Triple recovery. Lagi. Triple recovery, bro. Ya, jangan area dong. Ya, mati dah Demon King gue. Ya, tinggal satu. Waduh. Ulti sih, ulti ya. Ceset. Tapi ini nanti dia disable effect gak ini ya? Soalnya habis ini gantian dia yang ceset ya. Kita impact dulu gak sih? Oke. Langsung begini aja lah. Mati lu. Serot 50%. Oke, 50% ya. Mati nih, ulti mati nih. Udah impact dia gak usah nambah darah. Yes! Waduh, gak mati guys. Kartunya hitam ya, kartunya hitam. Hitam, hitam, hitam. Hitam, 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 hitam. Rank 3 tuh. Waduh, jadi putih lagi. Gawat, guys. Rank 3 itu ya. Udah kemelas satu. Satu lagi ke gua mati. Untung area. Jebret, jangan mati. Oke, menang. Lu boleh game. Jangan area lagi. Jangan area. Oh, single target. Aman, aman, aman. Aman, bro. Lu single target kemelas juga nggak apa-apa sih. Demon King gua tetap hidup. Tapi begini lebih enak ya. Dapat buff dari melas pula gua. Kita coba rank 1. Seberapa gede damage-nya rank 1. Jebret, hampir separuh lebih, guys. Emang sih tadi aja udah separuh ya. Spesial pakai telur, triple recovery 1 juta. Siapa yang bilang triple recovery enggak ada damage ya? 1 juta kejang-kejang musuhnya langsung ya. Corvette. Oke deh teman-teman, ini adalah best team buat yang low CC ya, yang kalah CC. Jadi ramah buat free to play ya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di Merik video. See you guys, dadah.